Ini tuh adalah warna special color dari MBTech. Looknya mewah, di badan nyaman gini. Semarang, Yogyakarta nggak berasa deh naik bis Rimba Raya ini. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Halo Metroplovers, di belakang saya sudah ada bus medium dari Rimba Raya. Kita akan mencoba kenyamanannya dari Semarang menuju Yogyakarta. Nah, seperti apa kenyamanannya? Yuk, kita coba. PO Rimba Raya. Jadi yang unik adalah bus ini baru launching di akhir Desember 2023. Menggunakan sasis dari Hino GB150. Nah, ini jadi konfigurasinya, total ada 16 seat. Kita akan merasakan kenyamanannya. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di dalam bus Rimba Raya, dimana kali ini kita melakukan perjalanan dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Untuk trayek bus ini sebenarnya itu berangkat dari Jepara teman-teman, cuman kita bisa naik dari Semarang ya. Dan ini merupakan kelas terbaru dari Rimba Raya, nama kelasnya Fabulous Class teman-teman. Jadi kita bisa selonjoran seperti ini, lihat. Wah, longgar banget ini ya. Apalagi ini kursinya juga nyaman banget, kursi buatan dari Rimba Kencana. Dan yang bikin tambah nyaman lagi ini cover seatnya teman-teman. Nih, kalau saya rasakan, nah ini cover seatnya halus dan warnanya juga bisa dikatakan beda dengan PO-PO bus pada umumnya ya. Karena ini tuh adalah warna special color dari MBTech dan menggunakan bahan dari MBTech Carrera teman-teman. Udah looknya mewah, di badan nyaman gini, kursinya juga super nyaman, jarak antar seatnya super longgar. Semarang, Yogyakarta nggak berasa deh naik bis Rimba Raya ini. Kali ini saya lagi perjalanan dari Semarang ke Jogja. Perjalanannya kurang lebih sekitar 3 jaman. Untuk first impression dari naik bis Rimba Raya ini, so far enak sih, nyaman. Walaupun cuma 3 jam, tapi kursinya nyaman ya, luas, lebar gitu. Terus juga pertama dapat ini nih, dapat si bantal ini. Terus kedua dapat si selimut. Nah, ketiga dapat snack, isinya tuh ada air mineral, terus ada roti, sama ada snack lainnya ya, ada kayak ciki gitu. Kemudian ini untuk 3 jam ini tuh si kursinya tuh nyaman banget. Nah, ini katanya tuh dari si MBTech gitu. Jadi bahannya tuh dari MBTech. Kemudian ini special color, jadi untuk di katalognya sendiri itu nggak ada. Nah, kemudian untuk si kursinya sendiri itu sebenarnya bisa di apa ya, bisa di reclining gitu, di adjust. Ini bisa ke belakang gitu. Nah, bisa ke belakang. Kemudian ini ada double leg rest, jadi kaki kalian nggak akan ngegantung ya. Biasanya kan kakinya tuh cuman ngegantung gini nih. Nah, ini pegel banget nih. Tapi ini walaupun 3 jam, nah tuh dapat kayak gini, jadi bisa santai sambil ngeliat view lainnya. Terus, nah karena saya sering jalan-jalan kan, karena saya juga ayo jalan, ini tuh support banget sih. Jadi bis di Indonesia semoga bisa sebagus ini. Terus apa namanya, walaupun rutenya dekat, tapi nyaman seperti ini gitu.
Oke, Mythic Lovers, setelah 3 jam perjalanan dari kota Semarang, kita tiba di kota Yogyakarta. Nah, semoga pelayanan dan kenyamanan yang diberikan oleh PO Bus Rimba Raya ini bisa menginspirasi Mythic Lovers. Sampai ketemu di video selanjutnya.